Apa kabar lo? Baik, alhamdulillah. Sehat lo? Sehat. Lo masih latah lo? Bisa aja lo. Saya pikul di sini. Ini harga. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini akan menuju malam, dan setelah malam kita akan pagi, pagi, siang, sore, malam lagi. Hari ini kita akan menyambut seseorang yang sangat luar biasa. Dia ini adalah seorang penilik penilik tata letak ruang di rumah ini, dan dia akan mencari dan melihat-lihat apakah rumah ini cocok ditinggali oleh saya atau seperti apa, dan kalian akan pasti surprise siapa yang akan datang. Ini dia, dan kali ini kita akan menyambut kedatangan beliau bersama rekan-rekan SM Percussion. Sudah ada orang di sebelah sana. Penyambutan Bapak penilik tata ruang rumah akan segera dimulai. Pintu gerbang dibuka. Cabur bunga. Tari persembahan. Punya. Oke. Ini harusnya motor ini jangan ditaruh di sini. Di mana, Pak? Di sini. Nanti saya akan usahakan. Karena ini nanti akan merusak keberuntungan. Oh, Feng Shui. Feng Shui. Oke. Nah, motor ini diusahakan jangan taruh di sini. Apalagi yang ini. Di mana, Pak? Taruh. Kalau bisa itu taruh di garasi. Oh iya, garasi rumah saya. Nanti kita urus semuanya. Sekarang ini bisa menghambat rezeki Anda. Oke. Jadi dipindah ke garasi Bapak. Ya. Oke. Dan ini kalau bisa warna kulitnya jangan warna biru. Mohon maaf, Pak. Ini bukan warna biru, Pak. Warna apa? Ini warna ungu. Oh iya. Saya buta huruf. Oh. Ini juga buta warna.
Selanjutnya Pak. Nah ini mungkin bisa dilihat hewan ini adalah ular Pak. Ular. Ini ular Pak. Ini saya beli waktu itu di Pegadaian. Iya ya. Karena ada yang ngegadein saya beli. Ular ini bisa terbang Pak. Wah. Iya. Luar binasa. Iya. Kalau bisa kan? Jangan. Maaf. Itu tainya Pak. Saya baru lihat ya. Kalau ular itu bisa bernyanyi. Iya. Iya. Emang maksud, ini tadi nyanyi? Tadi nyanyi. Oh. Emang gak denger? Saya gak denger. Nah, nyanyi apa tadi Pak? Ini yang nyiptain itu. Oh, kenapa dia bisa nyiptain? Karena dia Pak paling mahal harganya. Oh, diam aja dia ya? Nah, kalau ini yang nyanyi murah. Oh, murah. Iya, iya, iya. Ya. Ya. Bapak baru lihat ya ular ya. Terbang ya Pak? Iya, makanya. boleh tanya? Ya boleh, boleh. Sebetulnya yang bodoh sih. Bagaimana kalau kita bodoh berdua aja? Iya, iya. Ini mah ruang tamu biasa Pak untuk menyambut tamu. Gila. Ya. Hati. Nah ini Pak, ya. Karena keluarga saya ini memegang erat kebudayaan dan juga kesenian. Ini ada sebuah pendopo, ada wayang dan yang lain-lain. Boleh sih. Ya. Boleh, gak usah dibuka Pak. Pak, tolong angkat. Pak, bisa tolong. Alhamdulillah. Pak, bisa tolong saya lagi. Bagaimana kalau kita berdiri aja? Iya. Nah, kan gini bisa. Ya? Nah, ini Pak. Itu ada angklung, ada gendang, ada saron. Uang siapa ini? Maaf Pak, ini bukan uang Pak. Ini opak. Oh, iya. Silakan dimakan. Ini akan surprise buat Bapak. Nih. Wah. Jadi yang punya rumah ini karena saking sayangnya sama Ajis Gagap ya. Sampai dibikinkan wayangnya. Ya. Ya. Wah. Dah, dari. Bapak kesini mau ngerusak ya, Pak? Dah, dari mana lu? Ya. Nah, itu tuh. Oh, iya. Nah, itu tuh yang itu. Ini rusak ini. Ini sebetulnya awalnya Bang Komeng cuman gagal cetak. Oh. Iya. Yeah. Oh. Ini sering dipakai. Coba lu yang ini dong, lu ngomong nih. Nah, ini gua. Nih, lu. Tos dulu dong. Cis, tos dulu dong. Apa kabar lu? Baik, alhamdulillah. Sehat lo? Sehat. Lu masih latah lo? Iya. Bisa aja lu. Ngomong lu lagi ngapain deh? Saya? Ini, saya lagi ada rencana sebetulnya. Rencana apa sih lu? Rencana ngusir lu. Bisa aja lah. Ini gitu masih ada ya? Ada. Nah, ini harus kita tarikannya. Martin, nanti tolong siapin kopi untuk Bapak. Karena Bapak harus tahu bahwa di rumah ini ada kopi gaul. Ya? Gak usah repot-repot. Oh gak usah. Gak usah Martin. Maksud saya jangan lama-lama. Oh iya. Ini nah, apa? Ini biasa. Oh ini? Ada Megaloman. Megaloman. Ya, ini apa tuh? Satria Baja Hitam. Wah, ini saya tahu nih. Apa? Kura-kura ninja. Salah. Catwoman. Oh. Nah. Ini tahu? Siapa itu? Pasang bodoh. Mike Tyson. Yeah. Nah, ini tuh, Pak. Yeah. Ini saya menggambarkan tentang history line. Jadi garis sejarah perjalanan Prabu Siliwangi. Jadi ada di sini. Ini masa-masa zaman dulu. Harimau dan yang lain-lain. Ini peninggalan siapa? Ini peninggalan Haji Ucup pada waktu itu, almarhum. Ya,
ditinggalkan di sini. Haji Ucup itu siapa? Haji Ucup itu saya juga nggak kenal. Yeah. Nah, dia cuma meninggalkan ini dan saya rawat sampai sekarang. Gitu. Emang kenapa sakitnya? Dirawat? Enggak, maksudnya yang sakit tuh Haji Ucup. Oh. Nah, ini dirawat sama saya. Oh, iya. Jadi dijaga lah, dibersihin. Ini buah kan? Bukan buah kecapi, Pak. Ini kecapi Cianjuran namanya. Beda. Nah, kalau bisa, kalau menurut penglihatan saya, ini jangan ditumpuk di sini. Oh, harusnya di mana, Pak? Di sini. Oh, ini lebih numpuk kalau ya, di sini. Biar lebih banyak tumpukannya. Oh, ya. Bapak lebih kotor tempat ini ya, bukan jadi bagus. Kalau ya. Bisa, tiang ini ya, tiang ini jangan ditaruh di sini. Ditaruhnya di mana? Di sini. Kan itu udah ada, Pak. Oh ya, berarti nggak usah. Ya. Bapak di rumah ada tiang gini nggak? Ada. Boleh saya rubuhin? Bercanda. Kan udah ada di sini. Kayak pelawak. Nah, gitu. Udah nggak ada lagi, Pak. Ya. Mungkin ke sebelah sini hanya tempat-tempat biasa lah. Ini untuk anak-anak di sini, Pak. Dan ini, kalau bisa, kolam ini tolong diisi ikan. Ini kan kolam renang, Pak, bukan kolam ikan. Iya, karena kan kita harus memperdayakan juga. Oh, iya. Atau enggak diisi ikan terapi gitu ya? Iya. Buat kesehatan, Pak. Buat kesehatan. Kalau bisa, ya ikan-ikan yang berbahaya lah. Mati dong, Pak, yang ngolak. Enggak apa-apa, kan sedikit kenanya. Oh, iya. Ya. Cuma berdarah doang, ya? Iya. Kan ada dokter. Fungsinya dokter itu adalah mengobati, ya? Iya. Kan Bapak pakai sepatu. Oh, iya. Mau saya jarokin. Di sebelah sana, Pak, kita duduk dulu, kita ngopi-ngopi itu aja, Pak. Maaf, ya. Lama-lama pegel juga. Udah dicopot aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak dicopot aja, nggak apa-apa. Martin! Kita di sebelah sini, Pak, kita duduk. Awas, Bapak. Aduh. Bapak, ya. Tadi udah ya? Iya, tadi udah. Tapi nggak apa-apa, Pak. Saya sekali lagi, ya, Pak. Ah, sini kita ngopi dulu. Sini aja, Pak, nggak apa-apa. Ya. Bapak sudah lama ya jadi penilik tata ruang rumah? Iya, kebetulan kan saya banyak diminta oleh orang-orang itu apa. Nah, ini Bapak kalau berat, ini mungkin akan saya lepas, Pak, ya. Oh, maaf, aduh. Enggak apa-apa lah. Ya. Oh, takutnya Bapak ini gerah gitu. Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa nih bener nih. Ya. Enak ya, Pak, ya? Iya. Nah. Kok nggak enak ya, Pak? Iya, kan Bapak ada itu kebalik kok, Pak. Nah, gitu. Ntar, Pak, ya ada. Saya mau ngasih tahu dulu sama Bapak nih. Ya. Martin! Nah, nih, Pak. Saya kasih tahu nih, Pak. Nih, lihat. Ini namanya kopi gaul, Pak. Nah, ada tiga varian. Ada gula aren, ada pandan, ada vanila. Wah. Ini nggak nempel di gigi. Nggak seret di tenggorokan. Ini, minum kopi ini. Kopi hitam Gilusmik ini bikin melek, nggak bikin kembung. Wah. Itu, mau pilih yang mana? Semuanya enak kan? Enak semuanya. Yang mana aja, yang penting enak. Ini ya. Oke. Vanilla. Pak, saya milihnya ini, Pak. Oh, gitu. Bapak nawarin ini, yang ini ya. Kenapa yang ngambil ini? Ya, kan ini udah dipegang sama Bapak. Aduh. Bapak kan kalau udah megang berkah. Iya. Makanya saya ngambil yang ini aja. Ya. Ya, yang ini. Ya. Ini kalau bisa, ya. Mana lagi? Nggak ada lagi, Pak. Ini cuma segini. Nggak ada lagi. Wah, oh, ini apa? Oh, Bapak merasakan aura-aura negatif, Pak? Ada bau yang aku kurang enak. Coba Bapak ditelusuri kira-kira yang di mana, Pak, baunya? Dari sini. Oh. Itu saya, Pak. Saya belum mandi. Bapak kangen ngelawak, Pak, ya? Kangen ya, Pak, ya? Bapak cari apa, Pak? Kaki saya. Tadi di mana? Tadi ada. Saya lagi begini. Itu ada. Nah, tadi saya begini. Bapak duduk. Tuh, hilang. Aduh, cari dong, Pak. Coba diingat-ingat lagi. Tadi gimana? Coba. Tadi kan saya begini kan. Ya, Bapak berdiri. Saya berdiri. Saya lihat situasi. Nah, terus Bapak berduduk. Tiba-tiba mencium aroma. Nah, duduk. Saya kan merem dong.
Pas begitu melek? Nggak ada tuh. Nggak ada sepatunya. Oke, kalau begitu saya akan telepon polsek, polisi untuk mencari kaki bapak. Kalau begitu nggak usah. Jadi ini baru pertama kali Ajis main ke rumah ya? Kedua. Kapan lu kemari? Dulu rumah satu. Nah ini nih, dulu itu rumahnya Kang Diki. Oh. Yang di Cibubur. Oh dulu. Ya itu rumahnya Kang Diki Cibubur. Ini baru sekali ya? Tapi sekarang udah milik gua. Hah? Udah milik gua sekarang. Betul gitu ya? Alhamdulillah. Di situ tempat pertama kali juga briefing. Reading. Jadi itu dia, wah Kang rumah nih main nih. Kita discuss dulu sama Ajis, ngobrol-ngobrol dulu. Ajis tuh belum setiap hari ya? Belum. Masih di rolling. Ya. Seminggu dua kali. Dan alhamdulillah, sekarang kita bisa ketemu lagi. Gue sih berharap bisa ada satu program lagi kita bersama. Amin. Tapi dengan program yang berbeda gitu loh, Ajis. Tapi suatu saat lagi, nanti pasti akan ketemu. Harus dong. Lu emang lu gak kangen ya sama gue? Kangen lah. Terus kenapa lu gak? Belum. Allah belum mempertemukan kita. Biarkan berpisah dulu, nanti juga akan ketemu. Akan tua. Gue tuh sering loh kalau mau sama Andre, Nunung, ngetawain lu, nyeritain lu, kekonyolan lu, dan yang lain. Nunung, Andre juga semua sama. Kemarin Mas Parto ketemu. Ya gue lihat tuh, yeah. Lu di rumahnya. Nah gue juga kasih tahu ada Ajis nih kemarin nih Mas. Wah gue ada mau ketemu sama orang, kalau kagak gue kemari. Soalnya dia deket kan di sini pasti. Kemarin ke Mami Nunung mau ke pondok. Belum waktunya. Aji Andri udah ada setahun tuh. Iya. Minta terus. Kampret tuh si Ajis katanya, janji-janji. Aneh gak mau. Kenapa sih? Lu sakit hati ya? Dia kan yang paling jahil kan? Lu masih ingat kan nomor lu di share di Twitter? Sedih. Lu sedih gara-gara sakit hati sama Andre kan? Bukan. Terharu lihat gua? Bukan. Lu sedih lihat Nunung? Terus lu sedih kenapa? Gua lapar. Lu makan? Makan apa? Allah. Nanti kita siapin. Nah. Ini mana? Iya makanya Martin. Lama amat lu. Oh. Ini udah berapa tahun kan? Ini mau 6 tahun. 6 tahun. Pokoknya pertama ini talk show ya gua di sini. Tuh, lihat. Nih, kita bandingin dulu. Nih. Kalau kopi ini ampasnya tuh enggak cepet turun. Tapi kalau yang Gilus Mix, ini cepet turun. Tuh. Aromanya ada 3 varian, yang tadi gula aren, pandan, sama vanila. Ini namanya kopi hitam Gilus Mix. Bikin melek, gak bikin kembung, Jis. Bikin melek, Le. Aroma vanila. Nah, mulai sekarang lu ganti di rumah semuanya pakai kopi hitam Gilus Mix. Ngomong-ngomong, enggak ada cemilan. Oh, iya ya. Aduh, maaf nih. Martin, bawa cemilannya ke sini. Kalau enggak ada 10 11 lah. Ya, boleh lah nanti ya. Ini maklum lah Jis kan gua hidup sendiri di sini. Anak-anak gua udah pada sibuk. Lu gatel ya? Enggak, gua mau begini. Perasaan tadi gue gagap mulai. Terus sekarang gue lancar. Nih. Ini bukan masalah itu. Masalah? Siapa yang bayar? Oh iya benar. Alhamdulillah. Aduh. Nah ini kacang Nigeria. Satu-satu kayak aja. Kayak kacang Arab ya? Iya, ini tapi dari Nigeria ini. Iya. Ya. Yang ini aja. Itu kayak apa ya, kayak permen. Iya, kayak permen-permen gitu. Kayak gula batu lah. Manis ya? Dia tetin dia. Sedap ya? Kebanyakan gula nih lah. Nah, lu kan gak suka gula tuh. Makanya. Yang ini, mendingan yang ini nih, kacang nih.
Ini kacang Nigeria nih, dari si Abas kan tinggal di mari, si Abas. Abas? Udah 3 tahun, dia bawa oleh-oleh nih. Enak? Paling nggak ada rasanya lah. Kok bisa? Adem. Oh, adem. Lu lagi sakit ya? Enggak sih. Kok bisa nggak ada rasanya? Au. Coba. Aus. Enak? Enak. Lu gila, Le. Kok gila? Ini batu. Ya udah. Ngambil lagi. Ya, ngambil lagi. Pokoknya di rumah nanti ganti ya. Siap. Gilus Mix. Buat semuanya, jadi terima kasih. Jangan lupa di subscribe YouTube-nya Ajis Gagap yang frekuensinya begitu cepat, dalam beberapa minggu bisa menghasilkan 400 ribu dan sudah mendapatkan silver button karena dia adalah seorang kreator ya. Jangan lupa di subscribe sebanyak-banyaknya. Punya gua terserah mau di subscribe atau unsubscribe. Oke? Okay? Nanti kita akan kembali lagi di Sule Channel. Dadah. Acara apa dulu?